kata tebet, saya juga tergabung di OVOC. Ini apa ini? Kolaka, sebenarnya kan saya sendiri gitu ya, berjuang sendiri semenjak di OVOC. Saya dibantu untuk memasarkan dari segi bazar-bazar. Saya dikenali kantor-kantor pemerintahan, Pak, terima kasih banyak. Sebelumnya saya masih kecil pada waktu itu ya, sekitar ya 2-3 jutaan, Pak, per bulan. Oke, 2-3 juta. Terus setelah bergabung dengan OVOC? Omsetnya sekitar 20-25. Tadi kan berapa karyawan? Dulu saya kerjakan sendiri. Jadi, setelah ada OVOC, lalu saya juga terbukti saya digunakan untuk halal. Sekarang saya ada halal. Gratis. Free? Oke. Ya, jadi alhamdulillah sekali itu kan mahal sekali ya. Untuk mengurus itu dalam